sekarang kegiatan lagi sibuk apa sih? Aku lagi ngonten-ngonten aja sama kalau rutinitas aku sih, aku pagi pasti bucin, terus pulang kerja, bikin-bikin konten, kayak gitu aja sih. Awal mula sampai ada di titik ini, mulainya bikin apa sih, kayak konten apa mungkin? Oh, aku udah lama itu, kayak aku waktu itu masih 16 tahun, itu aku tuh mulainya dari ACFM. Kalau kalian tahu aplikasi ACFM, disitu aku sering tanya jawab, terus aku tuh bikin mim-mim lucu gitu loh, foto-foto lucu yang ada tulisan-tulisan kayak gitu. Dari situ sih aku dapat followers awalnya. Emang apa, suka sesuatu yang kreatif atau seperti apa, emang background-nya kak? Emang aku kebetulan receh banget kan orangnya, terus aku biasanya tuh suka mengimplementasikan kehidupan Asia aku, terus aku bikin jadi mim gitu sih waktu itu. Berarti yang relatable gitu loh. Berarti kisah hidup asli ya? Iya betul, mostly ya. Gitu. Nah, gimana sampai akhirnya bisa jadi selebgram mungkin bisa dibilang, atau artis nih saat ini, seperti apa? Pokoknya kan akhirnya dari ACFM itu aku jadi gain followers, terus jadi dikenal orang. Sampai akhirnya juga waktu itu aku main sama teman-teman aku. Jadi dulu tuh, zaman dulu tuh kalau kita nge-gang terus foto-foto bareng gitu-gitu tuh orang tuh ternyata suka. Dulu aku satu circle sama Karin, Sarah, Risha. Nah dari situ aku naik, terus aku pernah ada single juga, bikin lagu Panja Sosial. Dari situ sih mulai karirnya di social media. Kemarin juga Krongis juga sudah menang lawan Zara sendiri. Sepertinya lo pada akhirnya menerima putusan untuk tinju sendiri, apalagi cewek ya. Dan emang sudah pernahkah sebelumnya? Aku belum pernah tinju sebelumnya, apalagi boxing. Saya tinju di atas ring itu aku nggak pernah. Selama ini tuh aku tuh emang suka olahraga, jadi aku pernah lah kayak sekali dua kali tuh ikut kelas boxing. Tapi buat tujuannya buat ngurusin badan, bukan buat sparring, bukan buat lawan orang gitu loh, karena emang pengen ngecilin badan kan waktu itu. Dan pas dapet tawaran itu sebenarnya deg-degan banget sih, kayak ambil nggak ya karena waktu itu emang baru. Jadi waktu itu aku lagi boxing, terus aku videoin, dan itu kelas pertama aku boxing pada saat itu. Terus tiba-tiba ditawarin, tapi ya udah deh, nggak apa-apa, ambil aja. Aku emang orangnya suka apa ya? Tantangan. Iya, suka nge-challenge diri sendiri, kayak bisa nggak nih gue? Gitu. Itu kali pertama. Apa? Kali pertama tinju di ring sparring. Iya, itu kali pertama. Deg-degan banget tau itu. Latihannya seberapa gila tuh waktu itu? Aku tuh kebetulan latihan intensnya itu 2 minggu terakhir sebelum acara. Jujur gila banget, sampe nangis kok. Karena aku disuruh latihan buat stamina juga kan, jadi aku suruh lari nge-sprint sana sini gitu. Sedangkan aku biasanya basicnya tuh nge-gym yang agak ya memang angkat beban, tapi lebih santai gitu loh. Ini lari sana sini tuh capek banget loh, latihan boxing tuh capek banget. Jadi kapok? Kapok sih enggak sih. Ketagihan juga ya oke lah, tapi enggak kapok. Apalagi kan baru pertama kali dan langsung menang, gimana? Karena lawannya kan juga sama-sama gak ada basic. Kalau lawan yang jago sih gak menang itu kayaknya. Tapi ya menurut aku itu session experience sih aku. Kapan lagi gitu, maksudnya sebagai influencer gitu, tinju di ring kan harusnya itu profesional-profesional doang yang bisa, tapi aku bisa dapat kesempatan itu, aku senang sih. Dan akhirnya kemarin siapa yang mau ditantang akhirnya ngomong katanya Fuji. Sebenarnya itu asal bunyi aja. Aku ya maksudnya kalau misalnya ditanya pengen boxing lagi lawan orang lagi aja, aku takut. Gue kemarin itu aku deg-degan banget sih, gimana nih, bisa nggak ya gue gitu. Takut dipukul, takut luka atau gimana? Lebih ke grogi dan ya takut dipukul juga sih sebenarnya. Karena aku kan nggak pernah berantem. Anteng-anteng aja anaknya. Kalau misalnya kemarin nantang Fuji itu karena memang ditanya kan, ditok lagi ngos-ngosan, ditodong pertanyaan kayak gitu. Aku yang kayak, siapa ya? Dan aku kan emang berteman sama Fuji kan. Jadi pas aku mikir tentang siapa nih tingginya sama kayak gue gitu. Fuji aja deh, pasti Fuji jawab juga enggak gitu. Jadi aku sebut aja Fuji, alhamdulillah dia jawab enggak. Terus gimana Fujinya? Ah, kalau apaan sih gitu enggak? Enggak. Aku pas turun ketemu Fuji, aku ketawa-tawa. Gue udah tahu nih kalau misalnya lu sebut gue pasti nanti ditagih mulu katanya. Iya, untung lu bilang enggak. Aku bilang gitu ke dia. Tapi kalau sampai jadi gimana tuh, Kak? Ya, lihat nanti aja ya. Ya, latihan berarti. Berarti next ke depan kalau ada tawaran lagi siap terima lu. Tergantung sih siapa lawannya ya. Coba latihan dulu aku sih, karena memang bukan profesi aku kan, as a fighter or boxer itu bukan profesi aku. Tapi kan jadi kayak kayak hype nih, artis-artis versus sparring ini. For fun aku, kalau for fun aja aku suka sih. Cuman ya
Dilihat lah ya tahun depan. Apa karena duitnya juga karenanya juga cukup oke, akhirnya lo nerima apa? Tawaran fee-nya juga cukup oke, akhirnya lo nerima tawaran. Sebenarnya sih ya oke, cuman effortnya gila banget sih. Gila banget. Paskah menang bahkan kayak dibilangnya buat seru-seruan aja, walaupun itu dibilang buat seru-seruan aja ternyata tetap nggak bisa seru-seruan doang, tetap harus karena beda adrenalin pas sudah di atas ring gitu. Jadi memang aku ngerasa pressure juga sih waktu itu, latihan sampai nangis juga karena aku latihannya di push banget sama coach aku kan. Sedangkan aku udah bilang ke coach aku kayak enggak, itu buat seru-seruan doang, aku nggak pengen jadi fighter beneran gitu, tapi tetap di push gitu. Aku kayak sampai nangis deh waktu itu. Apalagi ditonton sama banyak orang, ditonton banyak orang grogi banget. Maksudnya mungkin kalau buat perform doang atau mungkin dance atau apa aku lebih berani gitu, tapi ini berantem sama orang ditontonin sama banyak orang gitu, itu tuh grogi banget loh. Pasca menang, respon keluarga dan teman-teman pada terdekat. pada seneng banget. Kebetulan kemarin teman-teman datang semua buat support, termasuk keluarga juga, ada adik aku, ada mama aku, cuman papa aku kemarin berhala nggak bisa datang. Mereka sih pada seneng banget, sampai adikku juga besokannya ngechat aku lagi, gila gue masih bangga banget sih sama lo kak. Gitu ya, aku seneng sih kalau mereka ternyata seneng sama hasilnya gitu. Mau diseriusin nggak sih kak? Mungkin boxing. Ini langkah awal yang baik. Boxing. Kemarin aja nangis lagi. enggak sih. Nya kalau aku untuk seriusin, soal aku emang suka olahraga, cuman aku emang sukanya tuh ya udah santai aja, nggak mau itu jadi sesuatu yang kewajiban gitu buat aku, nggak mau. Tapi kalau banyak orang nih yang menyetujui kakak lawan Puji juga gimana mungkin nih? Mungkin jadi atlet mungkin kak, gimana? Jadi atlet? Bisa jadi. Mungkin ya, nggak tahu kayak we never know sih actually. Nanti kalau misalkan nanti ada orang lagi pada nge-push aku sama Puji kayak gitu sih. Ya aku lihat nanti lah keputusan bersama kayak gimana. Tapi maksudnya udah bilang Ji kalau misalnya jadi gimana nih Ji? Ada belum ngobrol kayak gitu. Kemarin udah ketemu tapi belum ngobrol kayak gitu. Atau jangan sampai musuhan ya Ji kalau misalnya jadi atau gimana. Aku sama Puji tuh kesalahan, aku sahabatan sama abangnya. Putih. Tapi responnya Puji gimana kak? Maksudnya kalau dia takut juga atau memang nggak mau atau gimana? Memang nggak mau sih kalau Fuji, karena kan apalagi Fuji itu kan lagi proses penyembuhan skoliosis. Jadi memang nggak bisa juga sebenarnya. Dari kesehatan. Makanya beneran asal bunyi itu terus. Sebenarnya siapa nih tinggi sama mama gue nih? Fuji gitu kayaknya. Fuji gitu. Biar cepet ya? Biar cepet aja gitu daripada. Masa di situ nungguin aku mikir doang gitu? Enggak dong. Oke, okay, kak, mungkin terakhir lu. Pasca itu ada luka yang cukup bikin ganggu apa? Enggak. Aku kalau biru-biru atau luka gitu enggak ada sama sekali. Tapi pegel badan aku. Mungkin karena adrenalin di atas ring kan beda mungkin kalau pas lagi latihan enggak 100% itu. Tapi pas di atas ring itu gara-gara adrenalinnya berubah-ubah. Pinggang aku ya agak pegel nih, tangan semua agak pegel. Jadi aku udah pijit sih tapi aman.